Okey, tak faham. Tuan Richard tergempar. Baik was paling bersih kat DB. Aku nak datang tengok sendiri dengan mata kepala otak aku sendiri betul ke tak betul. Orang DB orang Singapura, sebelah BP Point. Bangunan Lufri Holdings tu dekat belakang monitor dia tu. Ini tempat dia. Okeylah, aku tengok rantai dia tengok macam boleh tidur, boleh baring, boleh guling-guling. Okey, so far okey lantai. Eh, siapa pula dia ni? Aduh, nak cerita pasal tempat dia dah sibuk. Tempat memang ala-ala eksklusif ni tempat. Memang style, babe. Ui, boleh minta maji lah demi lantai dia. Ha, baru aku perasan, warga memang paling miskin sekali dekat bandar JB ni aku dengar. Aku tak tahulah macam mana kau nak bayar gaji nanti. Bob cakap, kan ada lagi tambah-tambah baik boleh modifikasi sikit lagi. Apa dia nak buat aku tak tahu. Biar betul siap wifi percuma, TV projector, game semua ada shoot. Gila lah apa diorang ni ha. Kau nak berniaga ke? Kau nak apa ni? Baik, gua lepas sini siap daripada depan warung. Okey, waktu operasi pula jenis memang tak nak tidur. Dia nak beroperasi setelah 11 pagi sampai korang balik. Kalau korang tak balik, dia buka dah sampai habis. Tempat ni buatkan aku rasa macam nak beli motor je walaupun motor tak ada. Tak apalah, aku beli motor semata-mata nak hantar cuci kat sini. Hari-hari aku hantar cuci walaupun aku tak bawa motor. Macam, boleh? Orang-orang JB, orang Singapura, dua orang atas sini sini. Jumpa gua kat sini, Bob. Gua, Bob, akan tunggu dua orang. Hujan pun hujan lah. Ribut pun ribut lah gua ada kat sini. Bob baik wash. Assalamualaikum. Gua Melayu tak malas, babe.